Puji Tuhan, Pak Yosafat kedua adik ini berusia 14 tahun. Mereka sama-sama sejak kecil mereka tuli. Tapi ketika tadi Pak Yosafat mendoakan mereka berdua, seketika itu juga mereka dapat mendengar dan mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Coba dites ya. Mendengar? Sudah dengar? Sudah. Sudah dengar? Sudah. Iya. Pak Yosafat, Bapak ini sudah selama 20 tahun dia tuli, kedua telinganya tidak bisa berfungsi. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini ketika Pak Yosafat mendoakan Bapak ini, seketika itu juga dia bisa mendengar dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yeah. Pak Yosafat, ibu ini sudah selama 22 tahun, dia katakan bahwa tiba-tiba telinganya juga itu tuli, tidak bisa mendengar sama sekali. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini ketika Pak Yosafat berdoa buat ibu ini langsung mendengar dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus.